Di sini juga bakalan review lagi nih, tas warna merah yang pernah gue nemu nih. Gak pernah gue review guys ya. Ternyata guys, ada gini nih. Gue review, anjir, ini merah Brona nih guys. Gue review aja nih guys ya. Ini baru pertama kali nih. Ini busanya gak tebal, ada kawatnya nih. Satu ini juga gue pernah dapat, ini kayak satin guys ya, terus ada bintik-bintiknya di sini. Dua ini juga yang tadi nih nggak pernah gue review, nggak sempat gue review, ini baru nih guys. Keadaannya nggak bersih-bersih amat nih, yang minat bisa screenshot kirim ke gue. Ini juga nih, nah oke. Terus ini lagi nih, nah ini nih gue baru sempat reviewer ini nih, ada minusnya sini, pokoknya nggak baru-baru banget ya guys ya. Nah ini juga nih warna ungu nih. Ini ada juga warna hitam nih, hitam, terus ada motif-motif render-rendernya bagian depan, ukurannya kayak XL gitu, dia pakai kawat. Oke, nggak tahu dari berapa tuh, nggak hitung. Sini lagi warna merah nih, kemerah-merahan nih, ya ada robek bagian sini, terus ini agak kotor dikit bagian sini guys, aman. Sini ada motif nih, dia udah kayak melar-melar bagian sininya nih, dia bukan nano guys ya, kayak transparan gitu nih, agak robek-robek, dia busanya nggak tebal-tebal banget. Terus pakai kawat keadaannya nggak bersih-bersih amat, ada noda transparan ini nih, ini kayak renda-renda nih. Nah terus ini ada lagi nih, dia size nya kayak anak SMP gitu, nggak bersih-bersih banget, ini ada pakai kawat. Sini ada lagi nih, ini nggak ada busa nih, busanya tipis banget, dia warna seperti hijau ya, melon, rendah-rendahnya nih. Yang minat seperti yang gue bilang tadi, screenshot kirim ke gue. Nih dia warnanya kayak putih gitu, tapi bukan putih nih, dalamannya ada, keadaannya nggak bersih ya, sekali lagi gue bilang keadaannya nggak bersih-bersih banget nih, ada minus ternyata, berlubang. Terus ini wah ada minusnya nih, ini ada cantolannya nih, ada penentinya guys ya, gak usah kita nggak skip aja nih, skip. Ini ada sempaknya nih, ntar gue perbaiki baru gue review deh. Ini busanya tipis, ada rinda-rindanya gitu, masih tercantolin guys. Ini ada lagi satu, ukurannya gede guys ya. Tapi ini ada terikat-ikat gitu nih, keadaannya tali-talinya ini kayak udah gak bagus nih, ada putus, ada ikatannya, gak usah lah, paling kita buang aja dah. Ini sempaknya gue perbaiki dulu guys ya. Oke, ini udah gue perbaiki sempaknya guys ya. Ini dia nggak bersih-bersih banget, ada noda nih. Nih CSX XL nggak bersih-bersih banget nih. Kayak X nih. Ini size L atau M. Terus ini size L kayaknya nih, agak robek di kegoyan sini. Yang minat screenshot aja kirim ke gue. Nih kayaknya agak melar. Melar nih, ya melar. Terus ini ada robek bagian sini nih. Nah, ini juga, ini kayak zigzag bagian pinggirnya, tapi kayaknya kain katan guys, warna putih, kayak bukan putih guys ya, kayak sumsum. Ini juga kayak kuning sumsum nih,
size XL minus. Oh iya, ada agak robek bagian sini nih. Ini juga agak robek-robek bagian sini, minus parah guys ya. Enggak bersih-bersih amat nih. Wah, ini juga minus ternyata guys ya. Kayak enggak layak amat dijualin. Tapi gue masukin aja dulu sini. Dan situ guys ya. Yang itu isinya ini guys ya, udah gue review nih. Ini juga yang belum sempat gue review, gue gabungin nih. Enggak bersih-bersih amat nih keadaannya guys ya. Ini busanya enggak tebal. Terus ini juga busanya enggak tebal, warna pink guys ya. Busanya enggak tebal. Terus ini ada warna pink pakai kawat guys. Enggak ada tali atasnya. Enggak ada tali atasannya, cuma satu nih.